ini juga dulu juga pernah ada. Saya tidak paling cepat, tapi katanya sumbernya dari Sentot atau Hozin itu. Nah, Rakleru kalau tidak salah itu namanya Sri ini. Jadi dulu waktu tes itu kan ada pertanyaan itu di tertulis itu apa akibatnya hutan-hutan gundul. Jadi pertanyaannya ini pelajaran geografi ya, apa akibatnya hutan-hutan gundul. Nah ini yang murid rada koplak ini ditafsir sederhana, nang opo hutan-hutan kok do gundul ngecara Jawa ini. Nah, dia kelingan nang opo hutan-hutan. Oh, dijawab akhirnya. Ketika ya ingat dijawab, apa akibatnya hutan-hutan gundul? Mestinya jawabannya kan reboisasi. Terjadi reboisasi. Tapi oleh ini teman kalau tidak salah namanya Sri dijawab, apa akibatnya hutan-hutan gundul? Ditulis banyak tumanya. Jadi tuma itu bahasa Indonesia ya, dulu kan orang ngerti. Jadi pokoknya bahasa Jawa dikei kalimat nganggo A danggep saja itu bahasa Indonesia, padahal kan kutu. Itu pun sebetulnya salah sebab reboisasi. Nah, cuma ketika ditanya lho kok iso jawab banyak tumanya, dia hanya berasumsi, berpikiran nang opo apa kue utane kok gundul. Nah, dia menafsirkan kepala orang nang opo wong-wong kok do digundul cukure sebab kan okeh kutune, okeh tumane, kono kuwi ceritanya.